Hello Warriors and welcome to Quick Scoop. Bukan rahasia lagi jika momen lebaran selalu dinantikan oleh para bocil-bocil. Namun yang membuat berbeda di Eid Mubarak tahun ini adalah hampir semua bocil di tanah bumi pertiwi ini menyerbu minimarket. Bukan tidak dan bukan lain, bocil-bocil ini rela menghabiskan THR mereka untuk top up game yang mereka sukai. Banyak kelakuan unik bocah saat menanti giliran top up di minimarket nih Warriors. Seperti saat bocah freestyle di depan kasir hingga dikerjai oleh pegawai minimarket. Kelakuan bocah saat top up game pakai duit lebaran ini bukan senyum tipis. Aduh, sampai rela ngantri numpuk di kasir gitu tuh. Ada yang sampai dikerjain sama kasirnya. Aduh, ada-ada aja. Resident Evil Village dipenuhi dengan mod nakal seperti yang diprediksi banyak orang nih Warriors. Komunitas mod Resident Evil Village justru lebih memilih untuk menyuntikan beragam mod super absurd yang beberapa diantaranya siap untuk mengundang gelak tawa. Dari yang super iseng seperti mengganti kepala bayi Rose menjadi kepala milik Chris Redfield, mengganti sosok Dimitrescu menjadi Ada Wong, hingga yang menambah alat pemukul lalat sebagai senjata melee. Salah satunya bahkan berhasil mengganti sosok Chris dengan Dante. Dengan kemudahan RE Engine dalam proses modding, sepertinya aman untuk menyebut bahwa komunitas Village di PC akan dipenuhi dengan lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Apakah nasib Resident Evil Village akan berakhir seperti RE pendahulunya? You decide. Ini dia Warriors yang kalian tunggu-tunggu. Dua series pertama dari rangkaian PBNC 2021, yaitu PBDN dan PBRS. Resmi membuka pendaftaran pada 17 Mei 2021 kemarin. Pendaftaran PBDN sendiri dibuka pada 17 sampai 28 Mei 2021. PBDN akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 12 Juni 2021. Sedangkan PBRS pada 17 Mei sampai 11 Juni 2021. Dan PBRS akan dilaksanakan pada 19 Juni sampai 4 Juli 2021. Pendaftaran dapat diakses langsung di website Bowlik ya Warriors. Tunggu apa lagi? Langsung daftar sekarang sebelum kehabisan slot. Dan pantengin terus sosial media Bowlik untuk update lainnya. Oke Warriors, berita tadi sekalian menutup Quick Scoop kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun sosial media Battle of Warriors League kita ya. Gue Barry, see you on the next episode of Quick Scoop.